lama sama di perangkatan gimana nih? Lofi, Lofi, sini handphone lu, nitip ini, nitip nih. Sebenarnya kalau dipersiapin dari dulu, kan aku bilang aku tadi berjalannya, maksudnya melalui sebuah proses dalam hidup itu aku gak pengen buru-buru gitu. Jadi aku cuma ingin melakukan di saat aku merasa mentally, physically, semuanya aku siap gitu. Ada yang ingin aku sampaikan, jadi kalau ditanya dari dulu, enggak. Tapi memang always, apa ya, selalu ada keinginan di kepalanya penyanyi, musisi itu untuk punya konser itu pasti. Tapi aku sebelumnya mungkin tidak pernah terpikir kalau emang mau jadi konser di luar gitu, di Singapura gitu. Tapi ternyata bisa terjadi, jadi opportunity-nya ada, dan aku rasa akunya juga siap, timing aja sih untuk bisa berkolaborasi gitu ya, untuk bisa ada di Singapura. Jadi ya aku amat sangat excited. Unge, Unge, alasan mengundang Ariel juga nih untuk buat kolaborasi di ini kan gue udah lama. Ini aku nanya baju dong. Boleh nanya baju nanti? Iya, sebentar boleh. Kalau misalnya kenapa ada bintang tamu Ariel, ada Alvin. Aku tadi udah jelasin, Alvin tuh apa ya, sebagai anak didik aku rasa dia deserve that stage gitu, untuk masih lihat dirinya dia gitu, bagaimana aku sampai ini lihat Alvin dengan segala potensinya, orang udah bisa lihat dan sudah dibuktikan di X Factor dia menjadi juara satu. Aku rasa setelah X Factor selesai, aku masih bisa apa ya, membawa dia lagi untuk bisa lebih bersinar lagi dan disaksikan oleh banyak sekali orang yang lebih lagi, tidak hanya di Indonesia tapi juga sekarang kita mau ke Singapura. Mudah-mudahan ini bisa apa ya, he deserve it gitu kalau menurut aku. Kalau untuk Ariel, ya aku tadi udah bilang, aku bersahabat dengan Ariel, kita banyak sekali apa ya, kolaborasi yang bersama-sama gitu ya. Kita juga punya lagu, memang lagu duet, lagu bareng, dan itu tidak cuma satu lagu, ada dua lagu yang kita punya. Kita juga di panggung, recently juga, apalagi kita sering berkolaborasi di panggung My Black di TV maupun di on air. Orang-orang pun juga senang nonton kolaborasi kita berdua, kita pun happy, dan dia juga salah satu teman sekaligus rekan kerja yang memang banyak sekali membantu aku di proses aku gitu, untuk bisa pede nih sekarang bisa I call myself lagi siap untuk memperkenalkan diri aku yang baru. Salah satunya Ariel juga, dari sekarang kan itu banyak banget untuk ngasih pendapatnya, ngasih masukannya gitu, nyemangatin juga untuk supaya bisa apa ya, terus berkarya. Ini soal baju dong, Unge. Konser kali pertamanya di luar negeri kan kemarin sempat pandemi juga, akhirnya siap buat ya, karena sebelumnya kan memang banyak sekali ujian dari Bonge yang didapat nih, seperti apa sih mungkin hal yang kuat akhirnya? Aku rasa memang hidup itu kan harus kita jalanin, dan aku inginnya menjalani hidup aku secara maksimal, tapi aku juga tidak mau menekan diri aku, pressure diri aku untuk melakukan sesuatu yang aku belum siap. Harusnya udah nyampe sini, aku gak bisa nyamain sama orang lain mungkin sebulan dua bulan stage udah sampai sini, aku belum, atau mungkin aku udah lewat duluan. Jadi buat aku perlu belajar dengerin diri aku sendiri supaya dari yang mencakup itu bisa ketika mereka bisa tercipta sebuah kekuatan baru yang ada dalam diri aku. Ya, masuk ke segala aspek di kehidupan, karena aku setiap kali bekerja semuanya is about my feeling gitu kan. Jadi that's why aku sekarang berani bikin konser, karena aku merasa proses yang aku lalui sudah banyak, pelajaran yang aku dapatkan juga sudah banyak, dan aku juga bisa melihat diri aku juga bisa kok terus jalan. Enggak berarti something happen in your life terus lo berhenti gitu, dan enggak berarti juga umur bertambah terus lo berhenti gitu. Jadi selalu ada kesan apa ya, kebahagiaan baru yang bisa kita ciptakan gitu. Salah satunya buat aku adalah aku bisa menggali potensi diri aku lebih lagi yang baru ini dalam bentuk semua konsep yang ada di Singapura, which is adalah my first international concert. Ini kan challenge baru lagi, dan aku senang sekali men-challenge diri aku supaya aku juga enggak ceritain baju. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu enggak ketinggalan video terbaru dari Green.